saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Mau beli tuh sekarang. Tak pernah terlewat. Yang ini ibu pikir. Nah ibu sama anak yang ibu pikir. Biasa munculnya di kafe. Nah ini biasa sama ibu. Sekarang masing-masing gak kita buat jadi kafe. Caranya. Hari ini seru banget ya, karena kita coba kenalkan angklung itu ke anak-anak. Ya, kalau yang anak kelas 6, kelas 5 itu bisa ya. Mereka cepat menangkapnya, tapi saya kerepotan ketika dapat kelas 2 dan kelas 3. Ya, ketika saya ajarkan semua angklungnya dibunyikan jadi berisik banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu proses bahwa mereka nantinya akan, oh pada saat saya SD, saya diminta untuk mencintai musik tradisional dan saya akan jadi pemusik. Yuk siap, yuk. 1, 2, 3. Lagi, dua lagi. Yang seru adalah ketika anak-anaknya ada yang pentolan kelas nih. Nah, jadi agak-agak berandalan kelas, dia agak outspoken lah orangnya. Itu jadi challenge sendiri sih untuk menghandle anak-anak yang kayak gitu. Tapi keseruan yang lain yang kita temuin adalah ada juga anak yang pinter banget nih, yang kita cuma pakai trik-trik sedikit, ternyata dia udah bisa cerita banyak, bisa ngomong bahasa Inggrisnya udah banyak, udah bagus banget. Sebelum kita bangun SD, bangun lapangan bola, bangun rumah, kita juga pikirin nih tempat pembuangan sampah akhirnya di mana ya, yang enggak biar enggak mengganggu kalian di rumah juga. Investornya di toko itu. Nah, Bapak berhubungan dengan investor-investor orang-orang yang punya uang. Oh, bos. Dari luar negeri. Ini bos ini. Bos, jangan mau uang ini coba sebutkan negara saya Indonesia. Karena. Coba. Yes. Tentunya saya ingin mereka memiliki mereka menjadi orang yang membuat informed decision. Jadi mereka memang memilih jalan karir mereka sesuai dengan informasi yang mereka dapat, baik itu menjadi lawyer maupun menjadi profesi-profesi yang lain. Setidaknya ketika mereka memilih itu, mereka memiliki informasi yang cukup tentang profesi. Tetaplah seperti ini.